bentuk penyambutan Natal dan Tahun Baru 2021 Persekutuan Warga Kristiani atau PWK Bea Cukai Belawan memberikan bingkisan Natal kepada 32 anak asuh dan 5 pengasuh Panti Asuhan El Sadai. PWK Bea Cukai Belawan juga memberikan hadiah Natal untuk keperluan Panti Asuhan El Sadai yang diterima secara simbolis oleh Joshua Nenggolan sebagai penanggung jawab Panti Asuhan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak Panti Asuhan, khususnya untuk biaya sekolah hingga perkuliahan. Jadi buat adik-adik semua, sebagai pemahaman singkat tentang Bea Cukai, Bea Cukai itu tugasnya untuk mengawasi perdagangan barang-barang yang datang dari luar negeri. Adik-adik tahu dari luar negeri? Ya, harapannya kepada anak-anak kami dengan adanya kunjungan, kami sungguh sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan adanya perhatian, maka memberikan dorongan, semangat dan motivasi bagi anak-anak kami supaya mereka lebih giat lagi belajar, supaya suatu saat nanti mereka bisa, ya, dengan harapan mereka bisa menjadi seperti bapak-bapak dari Bea Cukai. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsa Rowan Sitorus melaporkan.